Ya, selamat pagi pemirsa channel YouTube Dor TV. Pagi ini saya bersama Pak Kades Dharma Jaya, Pak Gus Surman. Pak Gu, ini saya lihat ada perkebunan apa ini di bawah ini? Bisa dijelaskan, Bu? Jadi kebun taman bunga miliknya. Kebetulan saya senang dengan warnanya, ya, karena terus gampang merawatnya. Jadi saya tata di kebetulan ada sedikit lahan. Bikin taman bunga Miana. Taman bunga Miana. Miana teh apa? Jabar kotok apa? Jabar kotok kalau bahasa Sundanya. Jadi nantilah. Ini kan belum lama ini, baru beberapa, ada mungkin 2 bulan. 2 bulan tanam nih. 2 bulan tanam dari nol. Nanti sekarang belum kelihatan bagus. Iya. Mungkin sekitar 3 bulan lagi nanti kelihatan bagusnya. Dan di bawahnya itu ada pohon apa? Perkebunan timun untuk ibu-ibu KWT. KWT itu ya? Timun, ada cabai juga. Cabai juga ya? Sengaja saya bikin biar seindah mungkin, senyaman mungkin. Biarpun mini ya? Biarpun mini ya, mudah-mudahan nanti bisa bagus. Bisa menjadi percontohan? Nah, iya, ya. Bisa bagus. Ini punya ide dari mana nih? Saya ini? Pertama sih hanya seneng aja. Seneng aja ya? Seneng lihat bunga Miana itu kelihatannya cantik-cantik. Warnanya, coraknya. Jadi saya coba tanam di banyak pegarangan, memanfaatkan lahan kosong. Iya, betul. Tapi, mudah-mudahan nanti banyak orang yang bisa main. Selfie-selfie di sini ya. Iya. Siap, Pak Guru. Ini Miana semua nih, Pak Guru. Miana semua. Itu rencananya yang tengah mau saya bongkar nanti. Mau saya tanam bunga mawar. Bunga mawar. Bunganya tengah mau saya bongkar, bunganya saya tinggal. Sudah ada bunganya? Saya lagi pesan online. Dari Jawa Timur. Ini punya ide dari mana? Lihat perkebunan bunga di mana nih? Saya lihat-lihat di YouTube. Di YouTube ya? Terus ya tertarik aja. Ya begitu. Pentingnya YouTube ya. Di situ kita banyak belajar sebetulnya. Segala macam ada nanti di situ. Nanti bisa dilanjut Om. Kita ya? Bisa sharing. Memang saya lihat di YouTube banyak senang bunga. Jadi mudah-mudahan nanti kita sharing di YouTube. Terus Om juga nanti bisa iklankan nih. Iklankan di YouTube. Apalagi sekarang tukang-tukang rias, dekorasi pernikahan susah mencari bunga di Dharma Raya. Ya, nanti bisa di saya coba taman di pot ya, bisa disewakan nanti. Bisa disewakan ya. Ya, yang warna itu yang bagus-bagus. Jadi yang menarik boleh, supaya suasana dekor itu lebih indah ya. Ya. Siap. Terima kasih, Pak Agu. Ya, sama-sama. Ya. Itulah Pak Agu, Pak Kades Dharma Jaya. Berkreativitas, berkarya di pekarangan rumah, samping rumahnya, di belakang rumah ya, membuatkan lahan kosong. Keren nih. Karena nanti kalau kayak Alowanti Salon, Beauty Salon ya, yang sudah mendekor bunga-bunga, bisa mungkin mencari ke sini, bisa membeli ke sini kalau sudah jadi ya, Pak Bu. Bonteng itu timun. Saya akan lebih dekat ke pohon timun di sana ya. Saya bisa metik sendiri ke sini. Mantap. Bonteng ya, alias timun. Buahnya. Rasanya aneh nih timun Pak Bu nih. Manis. Manis asam pedas. Kita coba memetik, mencoba timun. Thank you.
timun paku bu. Di belakang pengarangan ini ada lahan kosong digunakan untuk menanam. Oke Pak Ku, terima kasih. Saya langsung ke kecamatan. Ya, ya, salam. Terima kasih.